Kalau main sama Sean itu udah pernah, kita udah pernah dilibatkan dalam seri, cuma di serial itu kita kan perannya ABG-ABG yang normal lah gitu. Nah, di sini kita harus jadi sepupu, terus perannya juga horror. Jadi ya a little bit different sih. Jadi mempengaruhi kelakuan kita di lokasi gak sih? Kalau di lokasi seri kita lebih rame, di lokasi horror kita lebih konsentrasi. Sedangkan kalau misalnya nggak kayak horror, mungkin kita lebih santai. Waktu di serial tuh aku hampir tiap hari ngejailin dia, tapi pas di lokasi film horror tuh kebawa, jadinya kayak konsentrasi banget ya, kayak nggak mau bercanda gitu, benar-benar harus serius gitu kalau adegan. Pokoknya nggak boleh bercanda, nggak boleh salah, dan aku jadi serius banget lah kita di film ini.